Buat itu yang di merekam ya. Kenapa? Oke, langsung kita nomor 2 yaitu lever close atau ditarik ke atas pull. Langsung gosok di bagian ini. Guard nomor 2 lever close. Gosok saja santai. Sudah gosok di daerah ini, kita langsung overcom. Jadi rambut kakak ini di bagian atas rada digrab. Kita pendekkan agar tidak terlihat digrab. Zoom untuk di bagian belakang. Lepas bagian sini. Masih guard nomor 2, lever close. Bisa dilihat untuk yang digrab ini, nanti kita overcom. Jadi kita membentuk pola nomor 2, lever close terlebih dahulu. Untuk di bagian bawah. Bagian sini bisa kita overcom. Harus lurus. Nah, pola bagian samping, gar nomor 1 yaitu lever open. Tumbur di sini saja, nanti di sini kita perform. Jangan disentuh semua, di bagian depan mata saja. Nol, lever open di ambang begini. Nol, lever open. Agar tidak susah untuk menghilangkan garis, jadi jangan terlalu menekan untuk di bagian ujung dari mesin mata clipper. Close di bagian bawah. Dan half. Open. Gunakan nomor 1 yaitu lever close. Sudah bersih semua, langsung kalian bisa overcom.
1 lever open. Langsung mengikuti batok kepala untuk di bagian belakang. Batas ini. Masih open. Nol, lever open. Open kembali. Bagian sini lever close. Half. Open. Open ini untuk membelurkan di bagian atas saja yang tidak terblur. Di bagian ini langsung kita overcomb. Satu lever open. Miringkan mata mesin agar tidak membentuk garis baru di area kepala. Nol, lever open. Masih dengan rumus yang sama, jadi jangan disentuh semua, jadi begini di kepala. Agar tidak susah untuk menghilangkan garis dari nol. Jadi jika kita sentuh semua, sangat susah untuk menghilangkan garis dari nol. Close. Open. Garis sudah hilang dan nomor satu lever close. Mesin yang saya gunakan yaitu Wall Magic Clip.
wall magic clip. No, lever open. Close. Half untuk menghilangkan garis. Open untuk menyamarkan garis. Nomor 1, lever close. Dan kita overcome. Kita gunakan sintri kit untuk menipis. Dan kita papas sedikit untuk di bagian digrak di bagian atas. Kita papas sedikit untuk bagian digrak di bagian atas. Menggunakan mesin dulu mengambil di bagian samping ini saja, bagian mesin. Merek KME, detailer merek KME. Untuk di bagian bawahnya saja.